Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung lagi pelajaran kita untuk matematik tambahan tingkatan 4. Okey, tajuk yang bab yang keempat. Okey, iaitu indeks, search dan logaritma. Indeks, search dan logaritma. Sekarang ni kita tengok contoh nombor 16 buku teks di muka surat 105. Okey, soalan dia adalah tuliskan okey, 5 tambah search 7 per 1 tambah set 3 tambah 4 tolak set 7 per 1 tolak set 3 sebagai pecahan tunggal. Okey, jadi kita kena darabkan dengan set konjugat. Okey, yang pertama 5 tambah set 7 per 1 tambah set 3 darabkan dengan set konjugat dia adalah 1 tolak 3 set 3 1 tolak set 3. Okey, tambah. Okey, ungkapan yang kedua kita ambil 4 tolak set 7 per 1 tolak set 3 darabkan dengan set konjugat dia adalah 1 tambah set 3 per 1 tambah set 3. Okey, seterusnya kita permudahkan. Okey, yang ni tak silang, kita guna pen warna merah. Okey, tak silang. 5 darab 1 adalah 5. 5 darab set 3. Okey, jadi tolak 5 set 3. 7 darab set 7 darab 1 tambah set 7. Set 7 darab set 3 tolak set 7 set 3. Okey, perkan dengan okey, ni akan dapat 1 kuasa 2 tolak set 3 kuasa 2. Okey, yang sebelah ni pula kita akan dapat okey, tambah. Okey, kita akan dapat kita darabkan 4 darab 1 akan dapat 4. 4 darab set 3 akan dapat tambah 4 set 3. Set 7 darab 1 akan dapat negatif set 7. Set 7 darab set 3 akan dapat tolak set 7 set 3. Perkan dengan ni akan dapat 1 kuasa 2 tolak set 3 kuasa 2. Okey. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita disebabkan dia punya penyebut sama, so kita boleh gabungkan. Okey, kita boleh gabungkan iaitu 5 tolak 5 set 3 tambah set 7 tolak set 7 set 3 tambah 4 tambah 4 set 3 tolak set 7 tolak set 7 set 3 perkan dengan 1 tolak 3. Okey, 1 tolak 3 dapatlah 2. Okey, kita boleh selesaikan. Seterusnya, kita pemudahkan. Okey, kita pemudahkan. 5 tambah 4 dapat 9. Okey, 5 tambah 4 dapat 9. Okey, seterusnya 7, set 7, tolak set 7 habis. Okey, seterusnya set 7, 3 set 7, 3 akan dapat tolak 2 set 7 set 3. Okey, tolak 2 set 7 set 3. Seterusnya okey, seterusnya kita dapat negatif 5
negatif 5 tambah 4. Okey, negatif 5 tambah 4 akan dapat negatif 1. So, akan dapat negatif 1, negatif 3. Yang ini pergandengan 1 tolak 3 dapat negatif 2. Okey, kita tengok ni. Kita ambil yang ni. Okey, set 7 darab set 3, dia akan dapat set 7 darab 3 sama dengan 21. So, jawapan dia adalah 9 tolak 2 set 21 tolak set 3 per negatif 2. Okey. Alright. Ataupun kita susun 9 tolak set 3 tolak tolak 2 set 21 per negatif 2. Okey, per negatif 2. Okey, so negatif 2 darabkan dengan negatif. Okey, so akan dapat negatif 9 tambah set 3 tambah 2 set 21 per 2. Dah siap. Okey. Okey, jangan lupa subscribe channel saya Nizam Tahir. Okey, tekan butang subscribe dan tekan loceng supaya apabila saya upload video yang baru, dia beri peringatan, dia reminder kepada awak dan awak boleh belajar dan sharekan kepada rakan-rakan yang lain. Sekian, terima kasih.